Aku satu. Iya. Kok udah bore up kali-kali. Enggak sekalian di porting polisi. Ditawarin porting, cuy. Cuy, tepatnya yang di pusing banget ya kan knalpot baru nih. Biasanya tinggi sera. Yoi, jadi balik lagi bersama gue sama Ayu sih. Jadi di video kali ini motor gue nih dua-duanya udah dikeluarin cuy, ada di belakang gue ya kan. Nah, jadi si Vespa ini nih karena gue beli second ya kan. Oleh karena itu gue pengen servis besar cuy, asik. Jadi ntar nih si Vespa gue ini bakalan diturun mesin cuy. Belakang diturun mesin, ntar kayaknya bakal sekalian porting polis sama cam cuy, asik ya kan. Tapi belum tahu juga, gue masih bingung. Ntar pokoknya ini pengen di servis besar aja, pengen diturunin kayak gitu. Jadi gue sekarang berdua sama Ilham ya kan. Ilham itu naik Vario, gue bawa Vespa. Ntar Vespa gue nginep kan di hotel asli. Jadi gue pulang ntar sama Ilham berdua kayak gitu. Nah jadi ntar gue pengen OTW ke TPPA Garage lagi nih cuy. Kita mau langsung aja OTW ke TPPA yang ada di Ciputat. Soalnya si Om lagi ada di sono nih ya kan. Kita nyamperin si Om aja kan. Yaudah yuk langsung aja kita OTW ke TPPA cuy. Ya oke cuy, jadi sekarang nih belum setengah perjalanan, kita kehujanan nih. Jadi sekarang gue sama Ilham nih. Kita lagi neduh di mana? Ahli gigi. Ahli gigi tuh. Jadi kita lagi nunggu di pinggiran ruko gitu nih, rukonya tutup terus kita neduh ya kan. Tor sini becek lagi tuh ya kan, kotor lagi padahal baru dicuci gitu ya kan. Why gitu. Ketika baru nyuci motor tiba-tiba hujan. Ya kan, aduh, hujan sebenarnya nih hujannya ya dong sih nggak begitu deras banget tuh, kayak cuma gerimis-gerimis cuma gede ya kan, motor baru dicuci udah kotor lagi gitu ya kan, nggak ada rem ya kan, remnya tuh kopling mentok sampai sini tuh ya kan, nih kudu ganti Ako Sato nih. Iya, tunggu bosku. Oh Ako Sato gitu, Ako Sato. Iya. Masih lumayan ya, kita nunggu sampai redaan dikit deh dah baru jalan. Soalnya ini kita masih OTW berangkat, kalau OTW balik hujan mah nggak apa-apa ya kan, sampai rumah bisa mandi. Ini baru OTW berangkat ya kan, hujanan. Karena gue basah. Oke cuy, jadi cara gue basah nih gara-gara kehujanan nih. Jadi sekarang gue udah sampai lagi nih di TPPA Tangsel cuy, asik. Kalau kemarin kan gue seringnya ke TPPA sana, TPPA yang Karang Tengah, sekarang di Tangsel cuy. Jadi gue keinget kalau kesini naik Vario, asik. Nih motor gue udah sampai nih. Ini ada Vespa gue, sini Vario gue cuy, yang kemarin di upgrade kayak gitu. Ini sekarang udah sekitar abis maghrib cuy. Langsung aja kita ke dalam ya kan, ini udah sekitar, oh sekarang 7:30 cuy, asik. Karena di jalan tadi hujan-hujanan ya kan. Langsung aja nih kita masuk cuy. Nih di sini ada stiker ini cuy, asik, stiker DJ Bail gitu. Terus tadi di dalam juga ada anak Vespa cuy, dia ganti TB sama Velocity terus udah balik, sempet ngobrol juga. Dan langsung aja nih kita masuk, request sama si Om ya kan, Vespa gue nih mau diapain kayak gitu. Apa kabar Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih sampai malam masih buka gini Om? Iya, kan memang kita sebetulnya jam 7. Ya kan cuma tadi ada hujan ya kan, ya kita nungguin reda dulu lah gitu. Nah, jadi kan tadi gue di jalan juga sempat neduh sampai 3 kali Om. Neduh. Dari Depok ya kan. Terus ditungguin juga nih sama si Om ya kan. Iya masih buka deh walaupun jam 8 kayak gitu. Jadi gini Om, ini kan udah bawa 2 motor nih Om. Okay. Si Vario sama Vespa. Nah, karena Mail kan beli Vespa second tuh ya Om. Kan belum tahu nih dalamnya gimana ya kan. Udah di porting apa gimana, apa udah bore up kali-kali gitu udah. Jadi pengen dicek-cek aja nih Om. Boleh. Servis besar Om. Terus tapi ntar kira-kira servis besar diapain aja tuh Om? Servis besar itu nanti dibongkar mesinnya, kemudian di ruang bakarnya dibersihkan, kemudian sekir klep, terus ganti seal-seal yang bocor-bocor. Biasanya kan karena dimakan umur ya. Yang hijau-hijau gitu. Itu ya Om? Packing itu. Terus ada seal klepnya juga tuh, biasanya kan sudah apa sih, udah agak keras ya. Keras ya. Gitu, ntar diganti gitu kan. Terus si pistonnya juga dibersihin, terus lihat gap ringnya itu masih toleransi atau enggak. Oh gitu. Kalau gap ring itu yang mana tuh Om? Ring piston. Oh, itu ring pistonnya. Ring pistonnya itu ada gap yang standarisasinya. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau sudah gapnya udah di atas 0,40 berarti harus ganti. Oh, berarti diukur lagi tuh Om? Diukur lagi. Oh, gitu. Oh, berarti
kalau udah misal udah nggak layak ganti ring pistonnya gitu. Itu pengaruh banget ke performa, itu ngaruh banget ya, ngaruh banget ke performa. Nggak sekalian di porting polis, ditawarin porting cuy gitu cuy. Gimana gitu kan, soalnya udah turun mesin ya om ya. Sekalian aja gitu, sekalian kan besok kan turun mesin dicek ya kan, sekalian aja tuh jadi lubang-lubangnya itu portingnya tuh dibenerin gitu. Tapi dibenerinnya bukan dalam arti maksudnya pabrikan itu salah, bukan. Tapi aliran flow-nya itu lebih disempurnakan lah, maksimalkan gitu. Maksimalkan. Wow. Kacun banget ya kan, di TikTok udah rame kan standar cuma porting gitu. Kacau. Boleh dah om, kalian di porting sama satu lagi tuh om, apa tuh? Oh, dial cam. Cam, nah itu maksud gue. Porting polis apa cam gitu. Soalnya udah turun mesin ya om ya? Iya sekalian udah. Gitu kan itu satu paket tuh jadinya gitu kan. Oh, jelasin dong om, kalau misal porting polis tuh apa, porting cam tuh apa tuh, biar teman-teman pada tahu juga nih kan. Nah kalau porting polis itu kan lubang-lubang inletnya, lubang in sama out-outnya itu dibenerkan. Oh, jadi lubangnya alirannya tuh dibetulin terus dipolis gitu. Kan. Terus kalau cam nanti kita durasinya dirubah. Misalnya durasi standarnya 250 kita naikin jadi 26. Jadi performa motornya itu jadi motornya dari bawah, tengah, atas itu lebih berasa semuanya. Oh, jadi ibaratnya tarikannya ya, Om ya? Tarikannya betul. Berarti selain dari kirian CVT, dari situ juga penting enggak, Om? Itu penting, penting. Sebetulnya mesin patak itu jantungnya itu sebetulnya adanya di camshaft. Jadi kalau camshaft-nya durasinya betul, kemudian LSA-nya juga betul gitu kan. Ya biasanya sih walaupun motornya standar ya lumayan ngacir lah gitu. Siap, siap, siap. Nih racun nih kan. Dia tadi ngobrol juga sama si Om. Dail sekalian aja porting polis sama cam gitu. Aduh, bener juga soalnya nanggung ya udah turun mesin ya. Nanggung biar sekalian gitu. Nah, iya misalnya kalau suatu saat Mail pengen porting cam, nanggung lagi ya buka lagi. Buka lagi turun mesin lagi gitu. Karena kalau Vespa harus turun mesin, enggak bisa kalau enggak turun mesin. Nah, itu dia. Nah, kira-kira kapan nih Om? Kan motor Mail nginep nih. Kira-kira kapan nih dikerjainnya sama jadi? Besok dikerjain ya kan, besok dibongkar, besok kita review. Besok udah bisa. Insyaallah kalau enggak rame bisa kita kerjakan. Bisa. Siap. Berarti besok siang nih gua kesini lagi. Di sini di Tangsel apa di Jaksel? Di Jaksel. Di Jaksel ya. Gua ke Jaksel nih besok siang, ketemu lagi sama si Om, kita lihat prosesnya gimana cuy. Kayak gitu. Yaudah, thank you banget ya Om ya. Sama-sama. Malam ini. Iya. Nitip motor dulu ya. Siap. Di hotel kan dulu. Iya. Yeah. Jadi ntar buat motor gue itu pengen dinepin dulu, ah itu di sini atau di mana lah kayak gitu. Pokoknya besok pagi kita langsung ke bengkel yang ada di Jaksel. Besok sore ya kan, asik. Sekalian kita lihat nih prosesnya porting polis sama porting cam tuh gimana cuy, kayak gitu. Yaudah sampai bertemu di besok pagi cuy. Besok pagi lagi kan, besok sore, asik. Yaudah. Jadi ini sekarang udah di hari ketiga ya. Kalau kemarin kan tuh kita jalan tuh hari Kamis. Sekarang ternyata jadinya tuh bukan hari Jumat cuy. Ternyata hari Sabtu dikabarin. Soalnya kan TPPA itu hari Jumat tuh selalu tutup cuy. Kayak gitu. Nah terus kata si Om tadi hari Sabtu tuh kelar cuy. Kayak gitu. Nah terus harus janjian jam 11. Tapi sekarang udah jam 2 cuy. Gua gak tahu bener nih di sana itu udah kelar apa belum. Pokoknya ntar kita ke TPPA-nya dulu. Kita ngecek-ngecek nih apakah udah selesai di servis besar atau belum ya kan. Nah jadi sekarang gua juga naik si Vario lagi nih cuy. Nah tadi udah lama banget ya kan gak gue bawa-bawa. Sayang juga, kasihan di dalam mulu. Oleh karena itu ntar kita bawa dia nih, boncengan sama Ilham lagi cuy. Asik kayak gitu. Udah langsung aja nih kita lanjut lagi ntar di TPPA Garage cuy. Asik. Nah jadi ini sekarang gue udah sampai nih di TPPA Garage cuy, tepatnya yang di bisik banget ya kan, knalpot baru nih. Nah, jadi gue udah sampai nih di sini juga ada Uji ya kan. Woi Ji, apa kabar lo? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gini, guys. Gimana? Gua benernya gue datang duluan, disangka. Iya. Bocah. Gua nungguin dia. Bocah. Dia
ikut. Latahan banget ya kan gua kesini latahan. Ikut kesini. Iya latahan, kacau banget. Jadi lu ngapain Ji kesini Ji? Gua habis setting ECU karena gua habis ganti knalpot WRC. Sorry WRC bukan proliner. WRC ya. Cuy, leheran gua WRC terlalu lama Ji. Kenapa? Iya. Soalnya TPPA itu disponsori oleh WRC. Jadi gua harus memakai produk WRC. Ya, tapi gitu. Kan leheran gua WRC Ji. Kan baru leheran belum ulternya. Nih kita lihat nih kan nih knalpotnya Uji nih cuy. Asik WRC cuy. Nih lu ngambil di mana Ji? Beli Pak, kagak ngambil. Kagak ngambil. Kalo ngambil gua udah omelin orangnya. Kagak ngambil di Cidere Sodo dah. Oh kagak. Yang helm belak mulu. Gitu kan? Kan knalpot juga. Di, beli WRC ya murah lah. Murah. Second apa baru nih Ji? Baru karena kan pas gua datang, wih Uji ya. Oh TPPA kan gua pakai itu TPPA. Jadi di diskon gitu harganya. Khusus buat gua kalau mail agak ditambahin dikit. Iya, gua mah mahal ya. Juga di sini, oh ini laptopnya nih Ji ya, abis nyeting-nyeting ya kan? Panas gitu nyeting, biasa nyeting di Sera. Di sini ada motor. Siap. Jadi ada motor gue kan, ini lagi di turun mesinin. Terus ini dia nih camnya nih cuy, ini dia camnya. Terus abis itu bloknya ini dia nih. Ji ini apa Ji namanya bloknya Ji ya? Ini blok ya namanya? Ini namanya head. Ini head. Oh head. Ini ya kan? Head ini tempat buat narok cam, cam sama head. Oh iya. Head sama klep. Klep. Yeah. Jadi Vespa itu klepnya 3. Vespa itu klepnya 3, klepnya 4. Jadi emang gitu, kalau 150 pengen maksa ngebut ya emang gini. Kan motor lu kan pengen maksa ngebut. Kan emang udah terbuka. Ya kan. Gua sini mau servis besar. Oh, Kirain sekalian porpol. Dan berarti yang digerus bagian mana nih Ji? Ininya nih. Nah, ini ya di tuner. Gitu ya kan biar pol ini biar ngucur biar bolong gitu ya kan. Nah ini klepnya naik naik klep tadi gitu-gituin lagi aja ya iskir namanya iskir terus abis itu kalau cam ono tadi no ya nah ini lu kan porting cam nah nanti camnya dibabat dikit di sininya nih kalau nggak salah biar muter makin ini aja iya dia ada angka-angkanya gua nggak ngerti cuman om yang ngerti gitu. Kayak gitu siap ntar kita lanjut lagi cuy. Oke cuy, jadi ini sekarang head gue lagi diapain dulu nih om, pertama? Porting sama dipolis. Diporting dulu ya? Ini lagi dihalusin atau diapain nih om? Ini udah dipolis. Oh ini udah dipolis ya, prosesnya kayak gini. Yang di twin bagian mana aja nih om? Bagian in sama X. Yang ini sama ini? Dua ini X. Berarti yang ketiga situ enggak tuh om? Ini juga. Oh berarti tiga-tiganya tuh. Oke, lagi diampas gitu cuy biar sampai kelihatan itunya om ya warna kuilman. Nah itu kayak udah lebih mengkilap-kilap gitu ya kan. Nah terus selain tiga itu tadi satu lagi di mana om tuh? Nah ini juga nih di porting juga cuy kayak gitu. Nah karena Uji mau gue lapar cuy, kita nyari dulu aja ya. Yoi, nyari pempek dulu. Asik. Kita tapi nyari sampai ke gang-gang ya. Gang rumah Albert nih. Iya. Soalnya tadi abangnya udah jauh ya. Nyari. Gue ngeliatin dia makan nih kan. Wah enak banget cuy. Ya udah, gue cari juga ya kan. Weh, ada Albert. Ini dia rumah Albert guys. Lu ngapain dah? Gue lewat lu ikut turun. Gue lagi nungguin Gojek. Makanan, gue mesen makanan di Gojek. Sampai tapi belum. Oh yang tadi muter dia yang, iya belum nggak jelas lu bet ntar lu masih bengkel iya ntar gua usul undang ya udah siap ini selesai makan ya udah paling gua udah balik.
Nah jadi sekarang nih udah dibongkar semua, udah lumayan bersih kan. Tadi setelah disemprotin tuh, tadi semprot pakai bensin ya Om ya, bensin sama kompresor ya kan, di udah lumayan bersih. Nah sekarang nih ada kayak ini nih. Nah ini apa nih Om, fungsinya nih Om? Itu alat jahil. Jahil ya? Iya. Itu buat apa nih Om fungsinya? Dipasang nih kayak gini. Model camnya, supaya apa tuh Om? Jadi buka tutupnya biar sesuai dengan keinginan kita. Oh, buka tutupnya sesuai ya? Kita innya, close-nya berapa gitu. Buat ngukur sih camnya. Buat ngukur durasi cam set. Diukur-ukur kayak gini nih cuy. Asik. Diukur-ukur dulu ya kan. Om, jadi sekarang udah selesai nih Om ya? Tinggal pasang-pasang lagi aja. Asik. Jadi udah selesai di servis besar. Oli belum dimasukin ya Om? Belum. Oli terakhir ya Om? Nah, tinggal pasang cover-covernya. Udah selesai di porting ya kan? Dalamnya udah dibersihin. Dalamnya juga udah di porting. Udah dicek-cek, dalamnya masih aman. Tinggal pasang-pasang cover. Abis itu terakhir oli dan naikin lagi cuy. Oke, jadi ini motornya udah selesai semuanya nih. Mesin-mesin udah aman nih kan nih. Dalam udah dibersihin. Terus nih karet hawa nih juga udah diganti cuy. Habis itu tadi karet yang di sini nih, karet damper sama bearingnya juga udah diganti. Udah jadi semua nih cuy. Udah kelar ya kan, mantap. Asik. Tapi belum gua test ride nih karena sekarang tuh udah maghrib nih cuy. Asik. Dari siang ya kan di sini. Asik ya kan. Jadi habis ini pengen gua test ride. Jadi sekarang gue pengen nyobain nih, gue pengen test ride dulu gimana rasanya cuy. Jadi kita udah di tahap pembayaran. Asik ya kan. Ini totalnya adalah ini cuy. Oh, ini cuy. Kertas ulangan. Asik, kertas ulangan ya. Yuk, thank you banget ya, Om. Sama-sama. Siap. Om, kira-kira nih biar teman-teman pada tahu juga, kalau misal mau servis besar kayak Mail tuh berapa sih, Om? Di TP Pas ini nih. Kalau khusus Vespa itu Rp850.000. Itu udah include oli mesin, terus oli gearbox, terus bersihin CVT, bersihin ruang bakar, terus kadang parking-parking yang sudah rusak diganti. Itu udah include semua ya? Include semua. Wih, secara guys gitu tuh cuy. Nah, kalau misal pengen porting polis sama cam tuh berapa tuh, Om? Nah, kalau porting polis sama cam, camnya beda. Karena camnya kita ganti gitu. Jadi yang ada dimodifikasi gitu. Modifikasinya itu kan kita ada ngelas sama dibikin ulang gitu. Itu sekitar 450.000-an nambahnya. 450.000 ya. Oh, jadi kalau misal mau turun mesin sekalian aja langsung itu ya. Iya. Oke cuy, jadi servis sudah kelar ya kan. Gua sama Ilham mau balik. Ilham naik Vario, gua naik Vespa cuy. Sekalian ntar di jalan tuh gini-gini cuy. Kalau pelan-pelan aja kayak gitu ya udah. Alhamdulillah banget ya kan. Vespa gua udah selesai di servis cuy, servis besar jadi udah aman. Kalau kemarin kan tuh minusnya udah lumayan banyak ya kan yang gua sebutin, tapi sedikit demi sedikit ya udah terobati lah. Asik, terobati. Ya udah, mungkin segitu saja video dari gua. Semoga kalian enjoy nonton video gua kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen dan subscribe. See you guys. Dadah.